إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها على إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الله رحمكم الله Marilah kita lanjutkan lagi kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Syekh Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Yaitu kitab ini adalah kitab ikhtisar dari satu kitab yang namanya Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah yang meninggal tahun 597 Hijriah. Dan kitab ini membahas mengenai tazkiyatun nafas, walaupun topik dan isinya berkaitan dengan fikih keseharian. Ihwafillah rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya membuka halaman 42 pada kitab ini, yaitu mengenai as-shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Kitabus shaum wa asraruhu wa muhimmatuhu wa ma yata'allaku bihi. Yaitu kitab as-shaum, yaitu bab pasal mengenai tentang as-shaum. As-shaum itu apa? Al-imsak. Yaitu menahan diri dari makan dan minum dan yang diharamkan untuk puasa dari fajar sampai ila ghurub syams, sampai terbenamnya matahari. As-shaum. Jadi kitab ini tidak ada definisi syaum, tapi kitab ini membahas mengenai asraruhu wa muhimmatuhu wa ma yata'allaku bihi. Rahasia-rahasianya tentang apa itu syaum dan hikmah apa yang terkandung di dalam puasa itu. Kesimpulannya bahwasannya puasa yang kita jalankan ini menahan dari makan, dari minum adalah ibadah. Intinya itu ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah kita tunaikan, dan apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Dan itulah ibadah. Dan itulah adalah tauhidur syariah. Dan itu adalah tauhidul syariah, tauhidul uluhiyah. I'lam anna fis shaumi khosisatun laisat fi ghairihi wa hiya idhafatuhu ila Allah azza wa jal haitsu yaqulu subhanahu as-shaumu li, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu li wa ana azziyun bihi wa kafa bi hadhihi al-idhafati syarafan. Ketahuilah bahwasanya shaum, puasa, itu adalah mempunyai kekhususan, tidak yang dipunyai oleh ibadah yang lain, kekhususan yang lain. Wahiya idhafatuhu, dan itu tambahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsu yaqul, di dalam hadis qudsi ini berarti. Hadis sahih, akhrajahul Bukhari, nomor 1904, Muslim 1151, Ibnu Majah, dan ini hadis sahih. As-sawmu li wa ana azziyun bihi, shaum itu adalah kepunyaanku, dan wa ana azziyun bihi, dan saya akan memberikan pahala kepadanya. Yang memberikan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bihadil idhafati syarofan, kata pengarang ini, kata Imam Ahmad Ibnu Qudamah ini, penambahan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah itu adalah menunjukkan apa? Kemuliaan ibadah itu. Kemuliaan ibadah itu. Yaitu as-shaumu li,
wa ana azziun bihi. Ini adalah hadis qudsi, qala Rasulullah sallam, qala Allah kullu amali ibnu adam illa asyam fa innahu li wa ana azziun bihi wasyamu junnah. Wa idza kana yaumu shaumu ahadukum fala yarfus wala yadhhab fa inna sabahu ahadun wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imra'un shaim walladhi nafsi muhammadan biyadihi la khalafum fammis shaim atyabu indallahi min rihil misk lis-shaimi farhatan yafrahu ma idza fatara fariha wa idza laqiya bihi fariha bi shaumihi. Hadisnya komplitnya itu penambahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ibadah itu mulia. Wa kafa bil idzafati syarafan. Seperti di dalam surat Al-Hajj ayat 26. Kama syaraful bait bi idzafatihi ilaihi wa tahhir baiti. Itu. Wa inna ma fadlus shaumi limanayain. Ahaduhuma sirrun wa amalu batin la yarahul khalq il wala yadkhuluhu riya. Pengarang ini mengatakan keutamaan shaum itu ada dua makna. Pertama, sirrun wa amalun batin, rahasia dan pekerjaan di hati. La yarahul khalq wala yadkhuluhu riya. Orang-orang tidak tahu apakah dia shaum, apakah dia puasa atau tidak, dan tidak bisa dimasuki riya, dan tidak bisa dimasuki riya. Orang tidak tahu kalau ini puasa, orang tidak tahu kalau dia shaum, orang tidak tahu kalau dia siam, dan itulah puasa. Wala yarahul khalq, kalau pengarang ini tidak, manusia tidak akan mengetahui dan tidak bisa apa namanya dimasuki riya. La yadkhulu riya, beda dengan sedekah. Sodako diumumkan, sodako bisa dimasukkan riya. Sholat khusyuk dilihat orang. Tapi kata pengarang ini, la yarahul khalq wala yadkhulu riya, dan tidak bisa dimasuki dengan riya. Ibadah apa? Ibadah shaum. Ats-tsani annaha qurhun li adullah li anna wasilatun al-adu asy-syahawat. Dan itu menampakkan musuhan kepada musuh Allah. Apa? Kenapa? Li'annahu wasilatul aduwi syahwat. Karena menampakkan, menghalangi bahwasanya permusuhan syahwat. Wa innama tuqwa asyahwat bil akal wasyarab. Wa madamat ardu syahwat muhassabah. Fasyayatina yataraddaduna ila zalikal mar'a. وَبِتَرْكِ الشَّهْوَاتِ تَذِيقُ عَلَيْهِمُ الْمَسَالِكُ وَفِي الصَّوْمِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى فَضْلِهِ وَهِيَ مَشْهُورَةٌ. Karena kuatnya syahwat ini, syahwat makan atau syahwat itu, kuatnya syahwat itu didukung oleh bil'ak, dengan makan dan minum, dengan makan dan minum. وَمَا دَامَتْ أَرْضُ الشَّهْوَاتِ مُحَصَّبَةٌ فَالسَّيْطَانُ يَتَرَدَّدُونَ إِلَى ذَلِكَ الْمَرْأَةِ. Kalau dipenuhi syahwat ini subur, dipupui dengan makan syahwat ini, maka setan ini kata فَالسَّيْطَانُ يَتَرَدَّدُ, maka syaitan ini berulang kali masuk, luar masuk. يَتَرَدَّدُونَ عَلَى ذَلِكَ tempat itu. Dila filah rahimahumullah. وَبِتَرْكِ syahwat, dengan meninggalkan syahwat, yaitu dengan shaum, dengan puasa, dengan siam wajib atau sunnah, tadziku alaihimul masalik, maka setan terhalang dengan shaum itu, maka setan menjadi tadziku, sempit untuk masuki jalan-jalan itu. Itulah fillah rahimakumullah. Kenapa? Karena sekali lagi kata pengarang ini, la yadkhulu riya, ibadah yang tidak bisa riya, ibadah yang tidak bisa dipamerkan, ibadah yang tidak bisa diomongkan, itu adalah shaum. Kemudian faslun fi sunanis shaum, pasal di dalam sunnah-sunnah shaum.
Apa sunnah-sunnah saum itu? Pertama, yustahabbus sahur. Yustahabbus sahur. Sahur fa inna tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis, beberapa hadis sahur, makan malam. Makan malam. Makan malam. Makanya kebanyakan orang itu makan pagi, makan siang, makan malam. Dan di dalam Islam mestinya lima makan itu. Pertama, saat sahur, subuh makan kecil-kecil, subuh makan kecil-kecil. Nanti menjelang duhur, waktu sholat. Waktu sholat juga waktu makan. Waktu makan, makan lagi. Kemudian waktu asar, makan juga. Kemudian menjelang maghrib, waktu maghrib, makan lagi. Menjelang isya, makan lagi. Makan yang sedikit-sedikit. Nah, itu mestinya bukan tiga makannya itu. Bukan pagi, siang, sore, bukan. Maksudnya makan itu malam, lima waktu. Lima waktu, sebagaimana waktu sholat. Maka kalau ada sholat isya dan sholat ada makan, dahulukan makan isya, ta'asyu, kemudian sholat isya. Itulah fil rahimakumullah. Maka di dalam kesehatan Islam, makan itu lima kali. Pertama kali di sini sahur. Sahur, sahur itu sebelum subuh malahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Pada waktu sahur, makan sedikit-sedikit, makan kurma, makan sedikit-sedikit. Nanti makan zuhur, sebelum zuhur. Zuhur, zuhur nanti ada qailulah, zuhur. Nanti ada asar juga makan, nanti ada maghrib. Kemudian akan isya, akan subuh lagi. Jadi lima kali makannya orang Islam itu, bukan tiga kali. Fa inna fis sahuri barakah. Yastahabbu sahur wa ta'khiruhu. Kemudian wa ta'khiruhu, mengakhirkan sahur menjelang subuh, mengakhirkan sahur disunahkan. Wa ta'jilul fitr. Kemudian apa? Pada waktu maghrib. Kemudian pada waktu maghrib. Pada waktu maghrib di apa? Buka puasa. Wa ayyaftura 'ala tamr, dan pembuka makanan itu dengan kurma, sedikit dengan kurma supaya tidak jegle kurma, pelan-pelan itu. Itulah fil rahimakumullah. Wa yustahabbu al-judu fi Ramadan wa fi'lul ma'ruf wa kasratus shadaqah iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kepada Ramadan itu adalah kebaikan. Kemudian banyak sedekah sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan. Wa yustahabbu di dalam sunnatus shaum, di dalam puasa itu, dirasatul Quran, membaca Al-Qur'an. Wal i'tikafu fi Ramadan, i'tikaf di dalam bulan Ramadan, la siyama fil asyratul awakhir wa ziyadatul al-istihadu fi, apalagi 10 malam terakhir sunnatan i'tikaf. Kemudian dibedakan antara awal Ramadan dengan 10 malam terakhir, disibukkan, digiatkan lagi. Wa fi sahihaini an hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ya'ni al-akhir shadda al-ma'zur wa ahya laila wa aiqadha ahlahu. Dan ketika masuk malam terakhir, hadis sahih diriwayatkan di Bukhari, nomor hadisnya 2024, Muslim 1174, dikatakan idza dakhala kana nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk 10 terakhir apa, maka dia mengangkatkan sarungnya, artinya bersungguh-sungguh. Wa ahya laila, malamnya dihidupkan. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dibangunkan sanak saudaranya. Inilah fil rahimakumullah. Wa dzikrul ulama fi makna sa'dul biz, maksud mengangkat sarung ini, annahu ahaduhuma annahu al-i'radu 'anil nisa, menjauhi berhubungan dengan istrinya dari perempuan. Atau karena wasani annahu kinayatan 'anil jid wa tashmir minal amal, atau dikinayah, digambarkan sebagai bersungguh-sungguh di dalam amal. Wa kana sababu istihati fil ashr talabul lailatul qadar, sebab kesungguh-sungguhannya di malam 10 terakhir karena menggapai, karena memburu lailatul qadar. Jalla fil rahimakumullah.
bayanu asrarus saum wa adabuhu. Jadi as-saum ini, maka ada juga hadis di sini riwayatnya, beberapa hadis diriwayatkan, sumu tasihhu, saumlah kamu, apa kemudian apa saumu tasihhu, apa sehat, jalafillah rahimakumullah. Supaya kita tidak, apakah itu istilah kedokteran, hikmahnya ini sudah dengarkan, diperintahkan oleh Subhanahu wa taala saum, saum hikmahnya itu pasti ada hikmahnya, tidak ada kebaikan di dalam, tidak ada kecuali kebaikan di dalam ibadah itu. Sumu tasihhu, kenapa menahan makan, padahal orang sehat itu bisa makan, normalnya orang itu makan, tapi ini disuruh saum, tapi ini disuruh menahan minum dan makan dari fajar sampai ghurub syams, sampai menjelang maghrib dikerjakan, itulah ibadah. Maka tidak masuk, kadang-kadang tidak masuk akal, memang ibadah itu tidak masuk akal, ibadah itu tidak masuk akal, saum, sholat. Maka al aslu fil ibadatu li tahrim, maka di dalam kaidah usul fikih ibadah itu aslinya diharamkan, kecuali karena memang ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menyuruh, disuruh saum, saum, disuruh zakat, zakat, disuruh ibadah haji, pergi haji. Itulah billahi rahimakumullah, itulah ibadah, ibadah, ibadah tauhidul uluhiyah, tauhidus syar'iyah, dan inti daripada ibadah itu sendiri. Kemudian bayanu asrarus saum, menerangkan tentang rahasia-rahasia saum dan adabnya. Walis saumi salatu maratib, saumul umum wa saumul khusus wa saumil khususil khusus. Saum itu ada tiga macam, tiga peringkatan. Di dalam berkata Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, pertama saumnya orang awam, saumnya orang yang agak sedikit pandai, orang sedikit yang agak beribadah. Karena memang manusia ini macam-macam. Fa amma saumul umum fahuwa kaful batin wal faraj an qada'i syahwat. Saumnya orang umum ini saumnya orang biasa, nahan makan minum, kemudian menahan syahwat dari fajar sampai ghurubus syams. Wa amma saumul khusus, adapun saum yang agak khusus, yaitu orang yang menahan kafun nadar, menahan untuk tidak melihat. Maka sumbernya apa saja ini? Mata ini. Saum kafun nadar wal lisan, kemudian mulut, kemudian tangan, war rijal, kemudian kaki, wasama pendengaran, penglihatan, wasairul jawahir anil asam, menahan dari perbuatan dosa. Bukan hanya menahan makan dan menahan minum, tapi agak lebih tinggi lagi, yaitu menahan mata, pendengaran, semuanya daripada dosa. Wa amma saumul khususil khusus fahuwa saumul qalbi al anil himamid dani'ah wal afkar al mub'idah anillahi ta'ala wa an bakaffahu amma siwallahu ta'ala bil kulliyah. Adapun saumul khusus adalah orang yang menahan hatinya, menahan diri dari afkar al mub'idah anillah, paradigma afkar, pikiran-pikiran yang menjauhkan dari Allah Subhanahu ta'ala. Paradigma yang agak salah ini adalah, kenapa saum, kenapa tidak makan, kenapa tidak minum, padahal makan minum itu sehat. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sumu tasihhu, saumlah maka sehat. Kebalikan dari apa, kasat mata, kebalikan daripada pikiran orang. Tapi itulah ibadah, dikerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dijauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah ibadah. Otak disingkirkan, logika diparkirkan dulu, pikiran di dalam ibadah. Billahi fil rahimakumullah. Demikianlah ya fil rahimakumullah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kemudian istiqomah. Kesimpulannya adalah saum, kesimpulannya pada kajian pagi hari ini adalah saum mempunyai rahasia-rahasia dan muhimmat. Dan saum itu adalah digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala karena menunjukkan kemuliaan saum itu.
as-saumuli wa ana azyun bihi. Kemudian saum ini adalah tidak bisa dimasuki oleh riya. Ibadah yang tidak dimasuki oleh riya adalah saum. Kemudian hikmah sunanus saum, kemudian as-sahur, makan sahur, kemudian mengakhirkan saum, mengedepankan, mempercepatkan buka puasa, kemudian membuka puasa dengan tamar. Kemudian marotibus saum, yaitu ada saumul umum, ada saumul khusus, ada saumul khususul khusus. Ini pembagian saya Imam Ahmad Ibn Qudamah yang dinukil dari Imam Ibn Zawzi rahimahullah. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan istiqomah. Inti daripada kajian ini, hujjah kita di hadapan Allah kelak nanti. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.